Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemain terbaik pada laga Indonesia versus Malaysia, Pratama Arhan, kembali akan menjadi andalan timnas di laga melawan Singapura besok. Arhan lahir dari keluarga sederhana di Desa Sidomulyo, Blora, Jawa Tengah. Di mata keluarga, Arhan memang merupakan anak yang mencintai sepak bola sejak kecil dan memiliki daya juang tinggi. Senyum bahagia mewarnai keluarga Pratama Arhan, salah satu pemain timnas yang mencetak gol saat melawan Malaysia. Inilah potret sederhana keluarga Pratama Arhan, pemain timnas Indonesia yang dinobatkan menjadi pemain terbaik setelah sepakan jarak jauhnya mampu menembus gawang kiper Malaysia. Pratama Arhan merupakan pemuda desa dari dua bersaudara, anak dari pasangan Sutrisno dan Surati, warga Dusun Kedung Kenongo, Blora, Jawa Tengah. Ia lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di desa, dan sejak kecil sudah mencintai olahraga sepak bola. Keterbatasan ekonomi orang tua tidak menyurutkan kecintaan Pratama terhadap olahraga sepak bola. Saat itu, ibunya hanya mampu membelikan Pratama sepatu bola dengan harga Rp25.000. Ibu kan dulu juga orang pas-pasan nggak punya, jadi punya uang Rp25.000 itu untuk beli sepatu. Dan dipakai satu kali udah jebol, Mas. Dan nggak terpakai lagi. Saat hendak bertanding, Pratama Arhan selalu meminta doa restu kepada orang tuanya di desa. Kekuatan doa orang tua mengantarkan Pratama Arhan mampu menorehkan prestasi lewat golnya ke gawang Malaysia pada menit 50. Dia tiap hari video call, Mas. Tiap hari kabari ibu. Ini tadi berulang-ulang malah kabar. Bu, dengan prestasi yang diraih Arhan gimana, Bu, selaku orang tua, Bu? Sebagai orang tua ya bangga, senang melihat anaknya berprestasi seperti itu. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kecintaan terhadap sepak bola yang digeluti Arhan sejak kecil mampu mengantarkannya masuk timnas. Orang tua dan keluarga Pratama Arhan bangga anaknya bisa mengharumkan bangsa Indonesia dalam olahraga sepak bola. Dari Blora, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV.